Malaysia memang terkenal dengan banyaknya produksi film animasi yang menyasar anak-anak. Kesuksesan Malaysia sebagai industri perfilman animasi ini bisa dilihat dari film animasi terkenal di Indonesia berjudul Upin Ipin. Menyusul kesuksesan Upin Ipin, Malaysia kini meluncurkan film animasi terbaru berjudul Agent Ali The Movie. Ini merupakan film animasi ketiga yang tumbuh dengan cepat di Asia. Terus berproduksi dan menghiasi layar kaca Asia, tentu tak lepas dari peran studio, studio animasi, dan animator di Malaysia. Studio animasi kalau dikira di Malaysia sebenarnya banyak, kita ada lebih 100 ya. Tapi banyak yang bisnisnya berbeda-beda. Ada yang work on commercial, TV commercial, ada yang bikin servicing untuk video games. Tapi yang betul-betul popular di Malaysia yang kita kira membuat IP content sendiri, maksudnya menghasilkan cerita sendiri, karakter sendiri, ada tiga sekarang, yaitu Upin Ipin, Boboiboy dan Agent Ali. Digital economy, dan mereka telah memberi banyak bantuan dari segi kewangan, financial dan juga infrastruktur untuk company-company seperti WOW Animation dan juga Lasco Park di Upin Ipin dan juga Monster Boboiboy untuk terus bangun. Dan mereka memberi akses kepada pasaran-pasaran di luar juga. Jadi dengan ada sokongan daripada agensi pemerintah atau government ini, mereka boleh bisa maju.